اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ni menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud rahimahullah, muka surat 11, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka ibadah yang pada syarak itu, yani ibadah zahir pada syarak, seperti bersuci, yani taharah, dan sembahyang, dan puasa, dan lain daripadanya, daripada taharah, sembahyang dan puasa, wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukumnya dan segala syaratnya, hingga engkau diri akan dia akan ibadah yang pada zahir. Maka terkadang engkau mengekalkan atas sesuatu, sesuatu yang engkau menyangka ianya adalah ibadah, beberapa tahun dan beberapa masa, beberapa tahun dan beberapa masa yang lama, daripada barang yang membinasakan ia atasmu, air sembahyang kamu dan sembahyang kamu, dan yang mengeluarkan keduanya itu daripada dan mengeluarkan keduanya itu, jatuh keduanya atas berbetulang sunnah, dan yang ini padahal engkau tiada mengetahui yang demikian itu. Ini masuk ilmu yang kedua. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua, ilmu berkaitan dengan kewajipan syarak hak zahir seperti taharah, sembahyang dan puasa. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu berkaitan dengan ketaatan hati, ilmu tasawuf, yang mana terdahulu Imam Ghazali mengatakan terkadang engkau berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Kemudian hak pekoh ni pula, terkadang kita mengekalkan sesuatu daripada yang kita sangka ini ibadah yang zahir. Kita sangka taharah kita betul dah, kita sangka sembahyang kita betul dah, dalam masa yang beberapa tahun, beberapa masa yang lama, dalam keadaan menyalahi dalam keadaan tidak berbetulan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita tidak menyedari, apabila kita tidak belajar berkaitan dengan ketaatan zahir. Begitu juga ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga hak berkaitan dengan ketaatan hati, yang mana apabila kita tidak belajar ilmu berkaitan dengan ketaatan hati, yang mana Imam Ghazali mengatakan bahawa hak ketaatan hati, tawakul ke, syukur, sabar, ikhlas ke, sebagaimana ketaatan zahir sembahyang puasa, iaitu perintah Quran yang sama. Tetapi kita sembahyang puasa kita tunaikan kerana perintah Quran, tetapi tawakul, syukur, sabar, ikhlas, perintah Quran yang sama, tetapi kita tidak menyempurnakan. Yang mana Mazali mengatakan terkadang kita meninggalkan sesuatu yang harus,
meninggalkan ni tidur malam kerana nak qiyamul lain. Tidur malam harus, tapi kita kurangkan tidur malam kerana nak memperbanyakkan ibadah sunat. Kita meninggalkan makan siang hari. Makan siang hari ni harus kerana untuk puasa sunat di siang hari. Tetapi dalam keadaan macam dia kata, engkau mengekali dosa-dosa yang besar, maksiat batin. Mengekali riak, mengekali takabur, mengekali hasad. Tapi kita hak haruh tidur malam kita tinggal. Kerana nak qiyamul lail, nak sembahyang sunat malam. Makan siang hari kita tinggal. Kerana nak berpuasa sunat. Hak haruh kita tinggal kerana nak buat benda sunat. Tetapi di masa yang sama, kita mengekali dosa besar, riak, takabur, hasad contohnya. Ini apabila kita tidak mempelajari ilmu tasawuf. Jadi, hak ilmu fiqh pula, kita tidak mempelajari ilmu fiqh, kita melakukan sesuatu yang kita sangka ibadah. Tetapi tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang lama, dalam keadaan kita tidak menyedari. Bila kita menyedarinya? Kalau kita belajar, insya-Allah kita akan sedar. Kalau kita tak belajar, sedar tak sedarnya lepas daripada kita mati bahawa ibadah kita tidak menepati sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak berkaitan dengan hak ilmu fiqh, ketaatan zahir. Kemudian hak ketaatan zahir contoh dalam kitab ni, taharah sembahyang puasa. Kalau kita kata puasa atau setahun sekali, puasa setahun sekali, hak kita sokmo-sokmonya adalah taharah dan sembahyang. Itu hak sokmo-sokmo kitanya, taharah dan sembahyang. Yang mana kelah-kelah yang terdahulu saya datangkan contoh berkaitan dengan taharah. Contoh-contoh untuk kita terbuka, sedar. Kadang-kadang kita ingat ke kita reti dah. Kadang-kadang kita ingat ke kita reti dah. Lepas buat contoh macam minggu terdahulu, contoh air mustakman. Tiba-tiba saya tak tahu air mustakma tu begitu. Hak minggu lepas pula saya contohkan taharah berkaitan dengan istinja dengan tisu. Hak minggu lepas. Ni contoh je ni. Bab taharah ni kena mengaji kitab fiqh sungguh lah ni. Dan kitab Minhajul Abidin cuma nak cerita hak berkaitan dengan kedudukan ilmu tu. Hak berkaitan dengan kedudukan ilmu. Jadi cuma saya buat contoh nak buka. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita pandai. Sebut kata bab taharah, bab taharah pandai dah belajar dah masa sekolah-sekolah dulu. Dia rasa macam pandai. Ada setengah pula, dia memperkecilkan. Dia memperkecilkan. Allah, bab taharah pun nak belajar. Pasal tu dia memperkecilkan pula. Bab taharah belajar buat apa kok? Ni satu masalah. Ni apa yang memperkecil-kecilkan ilmu syariat. Dia nak agama, dia kata. Rupa pun rupa agama, tapi bab taharah dia memperkecil-kecilkan. Ada setengah orang dia tidak memperkecilkan. Tapi dia cuma kadang-kadang dia rasa macam dia tahu dah. Dia rasa macam tu mudah je. Belajar dah sebelum ni. Tapi dia sebut kata bab istinjak dengan tisu, ustaz ya ke ada istinjak dengan tisu? Ada lah lu orang tanya. Sebut istinjak dengan tisu. Saya duk dengar lama kening, tak pernah royak pun dia tu istinjak dengan tisu. Tak pernah royak ke mana? Istinjak dengan batu tu, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat empat-empat mazhab. Istinja dengan air, syariat-syariat Rasul terdahulu ada dah. Istinja dengan batu hanya khususiah tertentu
dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada syariat Nabi dulu. Maknanya syariat istinja dengan batu ni hak ni sepakat ulama, tak ada khilaf sini ni. Tiba-tiba dia kata selama-lama duduk ngaji tak pernah dengar. Tak ngaji lagi tu. Tak tahulah. Masa masuk tajuk istinja tu mungkin dia tak mari sejik surah berkali. Dia uzur ke mana. Saya dengar lama dah ustaz Yang kita faham ni istinja dengan tisu ni kok bukan orang kita. Bukan orang kita, orang jenis berok tak basuh tu. Kan kita ajar kata tu puak berok tak basuh tu. Gitu ni. Ustaz kita nak semayang ni. Cerita nak semayang lah ni. Ni cerita bab taharah. Taharah syarat sah semayang. Jadi bicara bab taharah, bicara untuk mengesahkan semayang. Jadi istinja dengan tisu tu kira taharah dah. Boleh buat semayang dah. Kalau jadi tu imam, jadi tu imam pun boleh. Guna. Jadi tu imam pun boleh, tak ada salah apa-apa pun. Tapi memanglah istinja dengan tisu ni dia tidak akan habis sebagaimana istinja dengan air. Memang adalah dia punya kesan-kesan dia, bau-bau dia, hak tu dimaafkan. Hak tu dimaafkan. Mana untuk solatnya okey dah. Ni kadang-kadang pelik orang ni. Tapi contoh-contoh di rumah dia ada panggil apa tu? Bathtub apa tu? Hak tepat. Tepat ditakung air tu kan hak dimasuk dalam tu tu. Besar ke kecil bathtub tu? Cukup tak sukatan air tu dua kolah? Ha? Cukup tak air sukatan air cukup tak dua kolah? Ha? Tak ke? Dah besar juga tu masuk seorang tu kan? Ha? Ha? Banyak saya. Ginilah kita buat tak cukup dua kolah. Ha, kalau cukup tu tak apalah. Tak cukup dua kolah. Orang yang istinja dengan batu tadi, dia solat siap-siap. Sekarang dia masuk dalam bathtub tu. Dia masuk dalam bathtub tu sahaja, air tu dihukumkan najis sebab sudah kena di tempat yang diistinja dengan tisu. Dah kata najis jugalah. Dah kesan najis masih lagi ada. Kesan najis masih lagi ada. Untuk semayang dimaafkan, tapi kalau dimasuk ke dalam air yang sukatannya tak sampai dua kolah, air tu serta-merta dihukumkan najis. Jadi najis lagi punggung dia, kesan najis masih lagi ada di punggung dia tu, sifat najis masih lagi ada di punggung dia. Cuma untuk semayang aje beres, boleh dah semayang. Tapi kalau kiranya situ hukum nak hukum suci sebagaimana hak suci dengan air, tak bolehlah. Sebab kalau suci dengan air, selain daripada dia punya zat dia tu, zat najis, sifat pun habis. Itu baru clear molek dengan air. Tapi kalau dengan tisu, masih lagi ada kesan, masih lagi ada sifat. Tapi untuk semayang, okey dah. Tahu? Tapi kalau dia masuk ke dalam air yang tak sampai dua kolah tadi, air tu menjadi najis. Jadi pelik pula. Semayang tadi boleh. Masuk dalam bathtub air tak sampai dekat air jadi najis. Ni kena ngaji molek dalam bab taharah ni. Dia najis ni, najis. Ada yang nisbah dengan semayang dimaafkan. Tapi kalau kira dengan air tak sampai dekat lah tidak dimaafkan. Ni kena ngaji molek sini. Ni bab taharah. Saya buat contoh nak buka je ni. Biar kita biar kadang-kadang kita sedar sikit lah. Ada benda juga kita tak tahunya, kita berasa je macam tahu. Hak kita sebut ni hak orang yang istinja dengan tisu. Hak di punggung dia tu. Macam mana pula kalau kita nak misal najis yang ada di punggung kucing. Kucing hak jenis hak tak sihat tu lah. Hak jenis hak di berok tu jadi di bulu-bulu belakang belah betih dia tu jadi apa? Beluah apa panggil? Jeluah. Okey. Ha? Beluah. Jeluah. Hak ni. Ha? Ada kata beluah, ada kata jeluah. Ha? Maknanya kita nampak kan hak jenis kucing hak tak sihat tu. Hak jenis kucing sihat
Oh tu, tuang dia mandi semua tu, tuang tak mandi lagi, kucing dia mandi dah. Ada ha, ni hak jenis tak sihat ni. Maka di di punggung dia tu ada, ada najis. Kucing tadi tu kalau dia naik atas riba kita, kita dalam solat, solat kita batal sebab najis. Kucing ni atas riba tak ada masalah sebab kucing suci. Kita dalam sembahyang, kucing ni atas riba kita, kucing suci. Kemudian dia lari, ditinggal beberapa helai bulu dia tu, kalau sikit-sikit dimaafkan. Tapi mazhab Syafi'i kita bulu tu najis lah. Bulu tu najis. Bukan bulu yang ada tubuh kucing. Bulu yang cabut daripada tubuh kucing. Bulu yang ada tubuh kucing itu suci. Bila cabut saja, maka bulu tu hukum najis. Sebab tiap-tiap bulu ke, kuku ke, taring ke, apa benda, tanduk ke, gading ke, daripada binatang yang daging tak boleh makan, hukumnya najis. Hak cabut tu lah. Jadi kucing, binatang yang tidak boleh dimakan. Maka cabut pada masa kucing hidup pun najis juga. Adapun bulu arnak, adapun bulu kambing, cabut masa hidup hukum suci. Sebab binatang tu boleh dimakan daging. Ha, tidak sama lah. Arnak, arnak kan daging boleh makan. Ini kambing daging boleh makan. Bulu cabut masa hidup tu hukum suci. Tapi hak kucing ni binatang yang daging kita boleh makan. Maka bulu yang cabut pada masa dihidup tu hukum najis. Tetapi kalau sikit-sikit dimaafkan. Ha, dimaafkan. Sebab kalau kita ngaji bab taharah, syarat sah sembahyang suci daripada najis. Suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tidak dimaafkan. Dia gigot tu. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Mana ada najis tetapi dimaafkan disebab dengan sembahyang. Apa maaf? Sembahyang tak patah. Boleh teruskan sembahyang. Termasuk bulu kucing tadi tu. Kalau sedikit itu dimaafkan pada sembahyang. Mana kalau banyak tu kita kena retak lah sikit. Kita kena sapu-sapulah sikit. Kalau tinggal kodo-kodo 3 4 5 lah tu orang panggil sedikit. Tu teruskan sembahyang tak ada masalah. Nah. Tapi kalau banyak tu jangan duduk main-main gitu sebab kadang-kadang kan kucing dia duduk atas rebang ke jadi bulu tu banyak. Kena kebahlah. Tak kebah. Kena kebah di serbang tu. Mana kalau tinggal sikit-sikit dah apa? Itu najis yang dimaafkan. Jadi kita kata kucing tak ada masalah. Ni kadang orang dak ngaji bab taharah ni ustaz Saya dalam sembahyang. Tiba-tiba berasa ngayak kaki, tengok-tengok lipah dia kata. Sembahyang saya batal ke dok? Oh gitu dia tanya. Sekarang ni dia sembahyang, berasa ada benda kaki, tengok-tengok ada lipah. Lipah ngayak kaki dia. Dia tanya sembahyang saya batal ke dok? Dan lipah tu najis kedok. Lipah tak boleh makan, dia kata tak boleh makan lipah. Bak boleh makan, tak boleh makan bak lain. Lipah tu najis kedok. Macam kucing tadi. Kucing najis kedok. Kucing tak najis tapi kucing kita tak boleh makan daging dia. Bak tak boleh makan lain, bak najis lain. Lipah tu hukum suci. Binatang yang hukum najis dua je. Anjing dengan babi je. Binatang yang dihukumkan najis. Selain daripada anjing dan babi, hukum suci lah. Lipah tu suci. Dia mengayak atas kaki kita, retak sudah lah. Ke mana? Dia tanya gitu. Kata bukan kata lipah. Tengah-tengah semua berasa sejuk kaki. Tengok-tengok ular lalu mengayak biar kaki kita. Pong tak batal. Tapi larilah. Jangan tunggu situ, belik dia. Tapi nak cerita batal dok. Batal buat apa? Dan kita melompat lari tu, itu syiddatul khauf. Kita sebenarnya kadang ada ketakutan, walaupun pergerakan kita tu banyak, walaupun pergerakan kita tu keji, tidak membatalkan sembahyang. Mana perbuatan keji? Walaupun sekali, melompat. Sekali pun batal. Ia tak nak tiga kali sebab keji perbuatan melompat tu. Tapi kalau syiddatul khauf, ketakutan ada ular seumpama tu, kita melompat berapa kali pun tak batal, lari lah. Lepas tu sama balik solat kita. Faham tak ni? Jangan kita lari lakah dua lakah kita berhenti.
Lakah dua lakah kita berhenti. Ular pun tengok. Dia ni nak lari kedok ni. Dah main lakah dua lakah dia berhenti. Jangan tiga lakah batal. Jangan tiga lakah tu turut batal. Itu dalam keadaan aman. Dalam keadaan syiddatul khauf, dimaafkan walaupun pergerakan banyak mana pun. Ayo lakah dua berhenti, lakah dua berhenti, tak ada apalah. Ha. Berhenti sembahyang. Jangan berhenti sembahyang. Dah kita lari tu dada sudah lari daripada kiblat. Semang syiddatul khauf tak ada masalah. Pergerakan yang banyak pun tak apa. Dada sudah berpandu dari kiblat pun tak apa. Selamat ada. Duduk tempat aman. Kena berterbaliklah kiblat tu. Ada. Jangan duduk berhenti mudah-mudah semayang ni. Dia ada semang syiddatul khauf. Semang syiddatul khauf ni bukan hanya sembahyang dalam peperangan. Kan kita kenali semayang syiddatul khauf dan semayang dalam peperangan. Tidak semestinya dalam peperangan. Jadi sekarang ni kita dalam ketakutan. Ada ular. Itu ketakutan. Kita larilah. Macam apa ni? Hari tu dalam YouTube. Hok semayang, hok gepa bumi. Hok gepa bumi tu. Ada hok lari, ada hok tak lari. Oh, kata imam dia kuat sebab tu tak lari. Mana hok lain lari? Ada hok tak lari. Ada hok lari. Dan ada pula orang rambo tu kan. Lari sekejap je. 2-3 second je. Dia jatuh dah dia punya. Shilling dia punya atas. Ada kan dari YouTube? Ada satu tu. Sebahagian lari, sebahagian tak lari. Tak lari ni dia kata kuat iman. Jangan gitu. Agama kita jaga keselamatan. Agama kita jaga keselamatan. Kita wajib jaga keselamatan diri kita. Kalau berlaku gegaran seumpama tu, yang berbahaya, yang boleh meruntuhkan bangunan, kita wajib kena lari keluar daripada bangunan tu. Bukan masalah iman kuat tak kuat ni, masalah hukum. Jadi hok ramai lari, hok berapa orang tak lari. Hok tu hok kuat iman, hok lari tu tak kuat iman. Hok tak lari tu kuat iman. Tak ni balik pada hukum. Dan kalau kita lari macam mana semayang kita masih lagi semayang. Tapi pilih lari sampai tepat selamat tu, betul balik apa? Betul balik dada kita dengan kiblat. Lepas tu sambung sembahyang. Ada ni. Bukan berhenti sembahyang, tak berhenti sembahyang. Sebab kita tak boleh nak berhenti sembahyang gitu-gitu, tak boleh. Haram kita berhenti sembahyang tanpa ada sebab. Mereka sebab yang tidak dapat dielakkan. Hak ni masih lagi kita boleh lari menyelamatkan diri. Siapa tepat lapang, semayanglah. Semayanglah. Bukan semayang balik ni. Masih lagi tadi lari itu masih lagi dalam semayang. Kalau lari tadi sedang membaca Fatihah, baca Fatihah lah. Ke masa berlari tak boleh baca Fatihah? Boleh baca Fatihah. Kau dah ingat dah masa itu. Takutan sangat. Ini bagaimana ni? Sembahyang syiddatul khauf. Dimaafkan pergerakan yang banyak. Dan dimaafkan dada sudah terbalik, terpaling daripada kiblat. Dia panggil semayang syiddatul khauf. Jadi kita balik waktu tadi. Maknanya, binatang benda ni, lipah tu bukan najis pun. Tak batal. Sekarang ni kucing pun tak najis. Tapi masalah sekarang ni, kucing tu di punggung dia ada najis. Maka, najis itulah yang membuatkan semayang kita batal. Orang istinja dengan tisu, di punggung dia pun ada kesan najis. Dimaafkan. Di punggung kucing ada najis, tidak dimaafkan, semayang dia batal. Orang istinjak dengan tisu tadi, hok semayang dia okey, dia masuk dalam air yang tak sampai dokolah, air otomatik menjadi najis. Tetapi kucing yang ada di punggung dia tahi tadi, kali naik atas riba solat kita batal. Tapi kalau kucing itu berlari terjatuh ke dalam air yang sedikit yang tak sampai dokolah, air dan berdi contoh, dia lepas jatuh dalam air, dia pun nopak lagi semula. Di punggung dia tak ada tahi tu. Air tu punuh ke tak? Tak, air tu kekal suci. Tak ada najis. Dimaafkan ni sebab dengan air. Pelik tu. Ni cerita hukum ni. Air tu kita tergamuk ke tak tergamuk nak pakar tu. Tu cerita lain. Kan? Nak pakar tak air tu? Saat ni kucing terjatuh dalam air, di punggung kucing ada tahi tu. Hak di peha dia tu. Nak makan lagi air tu. Tu masalah kita. Tapi apa hukum air tu? Suci.
Jadi hok najis, hok kesang najis di punggung orang istinja dengan tisu, kesang najis tu dimaafkan nisbah dengan sembahyang, tidak dimaafkan nisbah mana adu dengan air yang sedikit. Ha. Najis di punggung kucing tu tidak dimaafkan nisbah sembahyang, dia naik atas riba kita, sembahyang kita batal. Kalau dia termasuk ke dalam air yang sedikit, air itu tak rosak, dimaafkan nisbah dengan air. Ha, dia gitu. Ha, ni kena balik pada taharah lah ni. Kalau kita ngaji lah kita, ni semua detail belakang ni. Lah kita akan cerita. Najis mana yang dimaafkan, mana yang tidak dimaafkan, mana yang dimaafkan nisbah dengan semayang, tidak dimaafkan nisbah dengan air. Ha, dia ada belakang tu. Nah. Darah yang sedikit. Darah. Nano, danor, najis. Tapi nisbah dengan semayang kita, terkadang dimaafkan. Tapi kalau darah nano dano dia titik dalam air yang sedikit, air itu otomatik menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Tapi di sebuah semayang kita, darah nano dano air kumang dimaafkan. Dimaafkan tu macam mana? Dia ada dua pula. Darah tu darah kita ke ataupun darah ajnabi, dia panggil, bukan darah kita. Darah asing. Kalau darah kita sendiri, contohnya darah pacak, bukan darah pacak, ibu pacak tu jatuh dah. Darah hok bekah ni, lubang hok bekah pacak gigi. Kalau darah di tubuh pacak dipanggil darah ajnabi, bukan darah kita dia panggil. Tapi memanglah pacak tu isap daripada hok kita. Tapi bila masuk dalam tubuh pacak dipanggil darah asing, bukan darah kita. Macam darah hok nyamuk isap tu nah. Nyamuk tak ada darah. Hak ada darah tubuh dia tu, darah hak dihisap daripada kita. Tapi bila masuk dalam tubuh nyamuk, dia panggil darah ajnabi. Itu dia lain. Kalau darah kita sendiri, darah bekas hak pacak tu, banyak mana sekalipun, berjeruk sekalipun di betis kita tu, berjeruk di kain pelekat kita, kena sejadah kita, banyak mana sekalipun, dimaafkan, solat teruskan. Jangan berhenti sembahyang. Sebab tu darah kita sendiri. Ada ni. Yelah kita tak sedar. Kita pergi kebun apa semua, kita tak sedar. Periksa-periksa dah, tak ada pacak ni. Kita semayang dah ni. Tengah semayang baru berasa nampak Allah. Berjeruk darah. Mana pun darah pacak saat ni tu lah. Semayang macam mana? Sah semayang, dimaafkan. Banyak lah. Banyak mana pun dimaafkan. Sebab darah kita sendiri. Sama dengan nanoh kita sendiri, air dano kita sendiri, air kuman kita sendiri. Bukan kalaulah kita ada bisu, bisu tu pecah sendiri sebab dia jadi sampai masa dia pecah. Kita dalam semayang tiba-tiba bisu tu pecah tengah-tengah semayang ni, bukan kita yang seduk dia. Tak seduk kan, tak seduk. Kita zaman dulu seduk bisu ni bubuh sok kabur dalam botol, ada asap tu kita pergi tau. Ha, buat gitu. Orang ini buat orang ini tak tahu lah. Nak seduk bisu tu. Faham tak? Dia buat benda. Dia bakar sok kabur, lepas tu bubuh dalam botol. Biar dalam botol tu penuh dengan asap. Lepas tu kita pun bubuh di bisu tu tau. Orang ini buat orang ini? Tak tahu? Orang ini anda dah orang ini. Ha. Itu mana kita yang pecah. Adapun kalau dia pecah sendiri. Bisu ni dengar darahnya, dengar nanohnya, dengar danonya cukup lekat dalam tu. Tapi hak kita sendiri, banyak mana pun semayang kita sah. Tapi najis tu, ingat baik najis. Tapi dimaafkan nisbah dengan semayang. Mana siapa tak nak basuh, kena basuh molek. Sebab benda tu benda najis. Yang basuh lebih kurang. Tapi dimaafkan nisbah dengan semayang. Itu kalau hak kita sendiri. Tapi kalau darah ajnabi dia panggil darah asing, macam darah nyamuk. Kita katuk nyamuk. Lepas tu, pecahlah darah. Lekatlah darah di pakaian kita tu. Itu darah ajnabi tu. Bukan darah kita dia panggil darah nyamuk. Memang darah nyamuk tu hak kita asal. Tapi dia panggil darah ajnabi, darah asing. Bukan darah kita. Dimaafkan jikalau sedikit. Sikit darah nyamuk ni. Okey, teruskan semayang. Tapi pastikan bangkai nyamuk tu tak jatuh, tak ada di kita.
Kalau bangkai nyamuk tu jatuh atas ribu kita, masuk dalam poket baju kita, bangkai nyamuk najis, tidak dimaafkan disebab dengan semayang. Faham ah? Darah nyamuk tu dimaafkan, bangkai nyamuk tidak dimaafkan. Kita katuk nyamuk, pecahlah darah atas pakaian kita, okeylah. Lepas tu kita ingat ke nyamuk tu jatuhlah. Tengok-tengok Allah duduk dalam lipatan baju. Ha, semayang kena beritilah. Semayang kita batal. Sebab apa? Sebab kita sudah menanggung najis. Apa najis? Bangkai nyamuk. Haluh pun najis juga. Bangkai najis belaka melainkan manusia, ikan dan belalang. Ha, ni kita pekoh kan? Jadi bangkai nyamuk ukurnya najis. Kita sudah menanggung najis, maka semayang kita batal. Tapi kalau darah tu, dimaafkan. Ha, ni bab taharah. Bab bersuci ni ada belaka ni. Jadi balik pada masalah istinja, memang di tempat tu ada kesan dan ada sifat najis. Tapi untuk semayang, okey dah. Sah dah semayang, boleh diimam. Tapi ini sebenarnya air tidak dimaafkan. Ha, tapi disebut tadi gitulah, mana kadang-kadang timbul, Allah, saya lama kendak tahu-tahu pun hukum syariat istinja dengan tisu tu. Ingatkan bila ketiadaan air, ketiadaan air wajib istinja dengan tisu. Kita cerita ni hak dibenarkan pada syarak, bukan hak wajib ni. Tapi afdalnya kita menggunakan air nak banding kita menggunakan tisu, tapi syarak mengizinkan, syarak membenarkan. Dan kadang air banyak, dia kadang air banyak. Saya sebut minggu lepas kan, oleh kerana dia nak mengerjakan haji, tiba-tiba dalam tandas tu tidak ada air, jadi dia pakai tisu. Dia ingat ke tak boleh nak semayang, dia pun tak semayang. Bapa tak semayang, nak semayang warna berok tak basuh, dia kata sebab dah tandas tak ada air. Tisu ada kan? Tisu mana boleh? Ha, tengok. Ha, ni. Ha, ni bab taharah. Kemudian hok minggu lepas saya sebut bab istinja. Bila sebut bab istinja ni, di antara isu biasa yang ditanya, dan ada orang tanya hok berkaitan dengan istinja, qada hajat apa semua, biasa timbulnya isunya adalah berkaitan dengan tandas. Istinja kitanya di kita qada hajat di tandas. Maka biasa timbul isu ni, hukum ni, pertanyaan ni macam mana hukumnya, adalah biasanya berkait dengan tandas yang dikatakan bersekali dengan hammam, bilik air. Dikatakan tandas bersekali dengan hammam, dengan bilik air. Jadi tandas dengan bilik air sekali. Ada tak faham tak ni? Tandas dengan bilik air sekali. Ini persoalan biasa ni. Ini persoalan biasa. Tandas dengan bilik air sekali. Sekalinya kat mana tak tahulah. Apa makna sekali? Sekali dengan makna kita nak qada hajat di tempat qada hajat pun boleh. Nak qada hajat di bawah pai ujang pun boleh. Gitu? Dahlah orang kata bersekali ni antara tandas dengan bilik mandi, hammam. Bersekalinya kot mana? Di tempat mangkuk tandas pun boleh qada hajat, dan di tempat bawah pai ujang pun tempat qada hajat juga. Tempat qada hajat juga, tempat bawah pai ujang tempat qada hajat. Lepas tu bersekalinya kot mana? Bersekalilah sebab di satu-satu pintu. Ha. Dia kita kena faham. Kita mana? Kena kenal. Kena kenal. Tandas tu apa dia? Tandas tu sebenarnya. Kita belajar buat tandas pula malam ni. Apa dia tandas? Jambang, jambang. Toilet, toilet. Toilet ada. Apa dia tandas? Tandas adalah al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Itu tandas. Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan bagi qada hajat, itu tandas. Itu hak-hak dalam kitab Arab dan kitab Melayu gitu juga. Dekat Melayu pun sama.
tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ha gitu. Biasa dalam kitab fiqh haram qada hajat buang air besar dalam keadaan membelakangkan kiblat, dan haram buang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat. Faham tak? Haram kita buang air besar dengan membelakangkan kiblat Kaabah, dan haram kita buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Haram. Melainkan tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ha tu tandas. Ha tu. Tempat yang disediakan untuk qada hajat itu dipanggil tandas. Tempat yang disediakan untuk qada hajat itu tandas. Maka kalau tempat disediakan untuk qada hajat, walaupun kita buang air besar membelakangkan Kaabah ataupun kita buang air kecil menghadap Kaabah kiblat, tidak diharamkan walaupun tidak ada apa-apa hadangan antara kita dengan arah kiblat. Tengok. Yang haram ni kita qada hajat menghadap dan membelakangkan kiblat, tapi kena faham boleh ni, menghadap ketika buang kecil, membelakang haram ketika buang besar. Ada ni. Kan buang kecil arah ke lain, buang besar arah ke lain, faham-fahamlah. Takkan nak ajar orang ni lagi. Ha, tapi dalam kitab dia kata haram qada hajat menghadap dan membelakangkan kiblat, melainkan tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ah ha, tu tandas. Tempat yang disediakan untuk qada hajat dipanggil tandas. Mana bukan tempat disediakan untuk qada hajat? Contohnya kita qada hajat patah. Ha tu, tengok patah ke, tengok padang ke? Ha tu. Ha, pastikan kita tidak menghadap kiblat. Sama ada apa-apa tu? Menghadap ke hulu ke hilir gitu tau. Sebab kita kiblat ni sebelah sebelah matahari jatuh, sebelah matahari naik. Matahari jatuh itu membelakangkan kiblat tau. Ni kau ni lah. Dah. Timur barat lah. Jadi hok tak menghadap membelakang kiblat ni utara selatan. Apa kata? Sebelah jatuh sebelah naik. Kalau bukan tempat yang disediakan untuk qada hajat, contohnya patah ataupun padang, melainkan ada hadangan di hadapan. Ada hadangan. Hadangan tu pokok ke ataupun apa-apa barang yang kita letak di hadapan. Macam-macam mana hadangannya? Hadangan contohnya dia buat lubang di patah, dia pun qada hajat situ, dia pun tutup dengan kain plekat. Cakur macam punya telur. Ada telur kat tu. Faham tak? Jenis cerita jamur itu ni. Dia gali lubang patah, dia pun qada hajat, kemudian dia pun tutup tubuh dia tu dengan kain plekat. Ha tu sudah ada hadangan apa panggil? Sudah ada hadangan dia dengan kiblat. Maka tak apalah, dia haruskan. Nah. Jadi kalaulah bukan tempat untuk dia qada hajat, jangan menghadap, jangan membelakangkan kiblat, melainkan ada hadangan, ada satir dia panggil ada hadangan. Melainkan tempat yang disediakan untuk qada hajat, maka tak ada hadangan pun diharuskan. Tak ada hadangan macam tak ada dinding pun depan dia, tak ada dinding pun belakang dia. Di sini jelas bahawa tandas tidak berkait dengan dinding. Tandas adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Tempat disediakan untuk qada hajat itu tandas. Dalam kitab Bujairimi Fathul Wahhab. Tempat disediakan untuk qada hajat ni, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tapi tempat tu untuk qada hajat, tandaslah nama dia. Tak ada binaan, dinding tak ada, tiang tak ada, atap tak ada. Mana kita buat contoh, contohnya kita kata dia buat gerai tepi sungai. Mungkin mula-mula tu dibubuhlah guni sebagai dendeng. Tapi tepi sungai tu kebun dia, tak ada orang situ. Dia dendeng, dinding ke ni hanyalah untuk mengelak orang
terpandang aurah kita. Bukan syarat nak panggil tandas kena ada dendeng. Tak syarat. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah walaupun bukan dalam binaan. Ha, ni kena faham molek ni, tak kena tandas ni. Qada hajah hari-hari, tandas ni tak kena. Hak guni, hak dibubuh tu lama-lama hancur. Dah panah hujan hancur. Dia pun tak bubuh guni lain. Sebab diwak gerai tepi sungai tu pun kebun dia. Tak ada orang dalam hutan ni. Dia panggil tandas tu. Tandas lah tu. Sebab apa? Sebab diwak gerai tu tempat untuk qada hajat. Faham tak ni? Ha, tu tandas. Walaupun tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada atap. Tidak berkait. Jadi kalau kita faham tandas ni macam mana, kita faham lah. Walaupun tempat qada hajat dengan tempat mandi satu bilik, satu pintu, tetapi tempat qada hajatnya di mana? Di semua tempat tu ke? Tidak. Maka di mana tempat qada hajat? Di situlah tandas. Di sebelah sini ni tempat mandi, itu hammam, bilik air. Itu bukan tandas. Eh, dinding tak ada antara dua tu. Tak berkait dengan dinding. Tak berkait dengan binaan. Ni. Faham tak ni? Gimana? Orang rumah lening memang gitu belaka eh. Memang gitu belaka. Dia satu pintu, satu bilik, satu pintu. Tempat qada hajat dengan tempat mandi. Ha, kita pun kata dah. Satu pintu. Satu bilik dan satu pintu. Antara tempat qada hajat dengan tempat mandi. Ha, kenal dah tu. Mana tempat qada hajat? Di tempat makruh dia tu. Mana tempat mandi? Di tempat bawah paik ujang tu. Dah tak kenal lagi. Kenal dah tu. Tapi dia kata oleh kerana tidak ada dinding. Ha, ni pening ni. Jadi payuh. Jadi payuh. Jadi dalam bilik mandi bukan tandas. Lepas tu kita nak baca doa. Baca doa masuk bilik, masuk tandas dan keluar tandas. Baca doanya di mana? Di bilik mandi tu lah. Sebelum kita melangkah atas tandas, kita doa keluar bilik mandi. Doa keluar tandas. Kalau kita melangkah ke tempat mandi, kita baca doa keluar tandas. Dan kita baca doa istinjak. Doa lepas istinjak tu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa lepas istinja. Gufranak alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Itu doa selepas keluar tandas. Kita ada doa lepas istinja. Doa lepas istinja nanya lain. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa selepas istinja. Kita nak baca bila ni? Selepas kita melangkah kepada tempat mandi. Sebab timbul sini jadi masalah. Dia satu tak kenal mana tandas. Yang kedua akhirnya timbul jadi susah. Timbul susah. Susahnya ke mana? Nak ambil sembahyang tak boleh dalam bilik mandi sebab tandas, dia kata. Orang tak ambil sembahyang dalam tandas. Memang tak ambil sembahyang dalam tandas. Tapi di sini tandas sebab tak ada dinding, dia kata. Ha, tu pening dia tu. Dia pun ambil sembahyang mana tu? Di sing dapur. Siang kau tua tu ambil sembahyang di sing dapur. Dia mandi-mandi dalam bilik mandi. Tapi oleh kerana ada tandas tepi tu, dia hukum tandas belaka. Dia pun tak ambil sembahyang situ. Sebab apa? Makruh ambil sembahyang dalam tandas. Dia hukum tandas belaka. Padahal dia kata, situ tandas, sini bilik mandi. Mana nak panggil tandasnya? Tandas di tempat qada hajat je lah. Dia pun ambil sembahyang di sing dapur. Basuh muka, basuh tangan, sabun kepala, okey lagi. Masih nak basuh kaki? Orang tua ni. Ha, dia pun akak kaki dia dah. Kadang-kadang dia ambil sembahyang mana? Tempat anak dia basuh kereta. Dekat luar. Dekat parking. Dia ambil sembahyang luar. Lepas tu, aurahnya terdedah. Sebab nak ambil sembahyang. Lepas tu, dia ngepekkan anak dia. Mung ni nak ajak ngak muk mari muh mung. Mung tandas sekali dengan bilik mandi. Oh, dia mahukan anak dia tu. Anak dia bukan buat rumah. Anak dia beli rumah siap dah. Tandas gitu dah. Dia marah. Tak puas hati dia ni. Sebab tandas. Dia hukum tandas belaka termasuk bilik mandi. Tidak. Tandas adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Sebelah tu bilik mandi. Kita baca doa nak masuk tandas di bilik mandi.
doa keluar tandas, doa lepas istinjak pun di bilik mandi. Dia tidak berkait antara, dia tandas tidak berkait dengan pintu, dinding dan binaan. Dia tidak berkait. Tandas adalah tempat yang disediakan untuk qada hajat. Malam ni kita belajar nak pergi kenal tandas. Nak pergi kenal tandas. Faham tak ni? Awak timbul tadilah. Dia tak ambil sembahyang dalam bilik mandi tu sebab dihukum tandas belaka. Sebab dia tu makruh ambil sembahyang dalam tandas. Situ bukan tandas. Situ adalah bilik mandi. Tandas tempat yang sediakan untuk qada hajat. Jadi kitab Minhaj ni nak cerita bab ilmu. Jadi saya ni hura-hura-hura contoh-contoh ni untuk supaya kita terbuka berkaitan dengan hukum taharah dan hukum solat dan hal lain-lain tu. Cuma saya buat contoh ni terbuka, lepas tu kena ngaji kitab khusus lah. Kena ngaji kitab khusus hak berkaitan dengan hukum taharah, hukum sembahyang, hukum puasa, hak berkaitan dengan ibadah zahir. Wallahu alam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.